Sementara anak-anak sekolah dasar itu, Ariel Tatum terlihat semakin dewasa. Dan itulah mimpi besar Ariel selama ini. Ia ingin sebagian waktunya untuk membantu anak-anak tak mampu. Oh ya, aku tuh dari dulu gak tega sama anak kecil. Bukannya kalau disuruh pilih yang kayak kalau misalnya ngeliat orang dewasa ya, hidupnya kurang sesuai seperti yang seharusnya, itu kan bisa dibilang itu pilihan hidup dia. Dia udah punya kesempatan untuk memperbaiki atau mungkin kurang usaha atau gimana. Cuma kalau anak kecil mereka hidup lahir kan gak punya pilihan. Itu aja sih, aku anaknya gak tegaan banget kalau ngeliat anak kecil. Ya terharu ya, masih ada, ternyata masih ada manusia seperti dia. Yang baik hati, yang berhati mulia, ya semoga. Ya semoga kebaikan juga datang ke dia. Amin. Seperti dia berbuat baik pada lingkungannya. Amin. Gimana sih untuk orang semuda itu dan peduli terhadap kaum manusia yang lain? Itu kan jarang banget, apalagi di umur yang masih belia gitu loh. Jadi menurut aku itu apa ya, hal positif yang harus dicontoh bukan cuma buat saya, tapi untuk selebriti-selebriti Indonesia lainnya yang masih belia-belia, kalau bisa dicontoh hal positifnya Ariel seperti ini gitu. Gerakan peduli sesama sudah lama bergumul dalam hati Ariel. Kepedulian yang membuat orang-orang di sekitarnya kaget sekaligus kagum. Iya, saya juga kaget sih dari beberapa tahun yang lalu. Jadi tanpa aku ke tiap Sabtu, aku ke kolong jembatan. Setiap Sabtu aku kesini. Jadi kan kalau break Senin sampai Kamis sampai Jumat kan syuting. Sabtunya dia jalan sama teman-temannya kolong jembatan. Tapi aku patah lewat ibunya. Nah, aku senang gitu loh. Jadi ya udah, mungkin caranya dia gitu. Anak muda caranya begitu. Kalau yang tua caranya begini gitu. Peresmian komunitas dia, komunitas anak negeri, jadi which is bagus banget dan sangat sosial sekali, yaitu kayak maksudnya ini kan memperdulikan terhadap anak-anak yang bisa dibilang kurang mampu ya kan. Di sini aku kasarnya sebagai perantara antar yayasan-yayasan yang berkebutuhan sama para donatur-donatur yang bingung mau donasinya kemana. Ternyata banyak yang interest untuk mau jadi donatur, cuma mereka bingung mau kemana gitu loh. Dan inilah mimpi besar Ariel Tatum. Ia ingin menjadikan hidupnya berkah bagi banyak orang. Luar biasa bukan? Rencananya ke depan kita mau buat yayasan, mungkin Muris Foundation. Tapi saat ini kan bapaknya bergerak sendiri, anaknya bergerak sendiri. Cuma nanti muaranya bakal sana kok. Gitu. Banyak lah yang belum tercapai, cuma ya kalau diomongin katanya nggak boleh, nanti nggak jadi kejadian. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Kasih ya. Terima kasih.